Dari ajang Thomas Cup, Shinsuke Ginting kembali menelan kekalahan saat menghadapi wakil Korsel Heo Kwang Hee melalui rubber set di laga terakhir penyisihan grup A. Meski demikian, Indonesia tetap berhak untuk lolos ke perempat final. Pertandingan sengit terjadi di sejumlah laga terakhir grup A Thomas Cup 2022 saat Indonesia menghadapi Korsel di Impact Arena Bangkok. Salah satunya, Anthony Shinsuke Ginting menghadapi Heo Kwang Hee. Di set pertama, Heo unggul 21-16. Di set kedua, Ginting bangkit dan unggul 15-21. Namun di set terakhir, unggulan Korsel itu menang 21-14. Di laga kedua, Kapten Tim Hendra Setiawan Muhammad Ahsan di luar dugaan takluk dari ganda putra negeri Gingseng, Kang Min Hyuk, Seo Xiong Jai, juga melalui rubber set. Sementara di laga ketiga, Rustav Vito kalahkan John Jin dengan 3 set meski sempat kalah di set pertama. Indonesia lalu menyamakan kedudukan lewat Fajar Rian yang mengalahkan Yong Jin Na Sung Seong dengan 23-21, 21-16. Keunggulan Indonesia pun ditentukan dengan kemenangan dramatis Syabda Prakasa Belawa atas Lee Yun Ju. Dengan hasil ini, membuat Indonesia keluar sebagai juara grup A dan berhak lolos ke perempat final.